Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tresno ler ini toyo. Memang persakan berperasa tresno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cinggu di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengupas tentang prediksi atau ramalan primbon bagi panjenengan yang memiliki kelahiran Jemuah Kliwon. Bagaimana prediksinya? Bagaimana ramalannya? Simak di channel YouTube Tonatan TV. Sedulurku sekalian, panjenengan pemilik weton Jemuah Kliwon. Dino Jemuah memiliki sifat energik dan mengagumkan. Sedangkan bertemu dengan pasaran Kliwon, pandai bicara dan bergaul. Priang tapi ambisius. Uraan kurang bisa membalas budi. Setia pada janji. Ceroboh dalam memilih makanan, banyak selamat dan doanya. Sedangkan untuk Hastoworo atau Padiwan Panjenengan untuk Dino Jemuah Kliwon ini adalah Yomo. Artinya adalah sederhana, jorok dan pemaaf. Satworo panjenengan, paningron adalah ikan yang sering kena tipu. Songoworo pandangan, pandangan panjenengan tulus. Air tekun dirmawan dikagumi, lemah lembut. Satworo atau Poncosudo waseso segoro, pemaaf, suka menolong, berhati mulia. Rakan Demang kaduluan, sering mendapat perkara, suka membantu. Pak Arasan panjenengan adalah lakuning rembulan yang berarti mempesona dan membuat tentram hati orang. Sedulurku yang lahir Dino Jemuah Kliwon, berdasarkan hitungannya orang yang lahir Jumat Kliwon neptunya adalah 6 dan 8 yang berarti 14. Sedangkan perwatakan bagi panjenengan yang lahirnya pada Jemuah Kliwon akan menerima dampak dari bintang udang. Jalannya rembulan, cara berpikir mereka pun luas. Jemuah Kliwon ialah orang yang sabar dan murah hati, pandai juga dalam berkata-kata, sehingga orang gampang menyukai panjenengan. Ketika panjenengan muda, kurang berhasil, namun sesudah sampai umur Anda, bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, lantaran panjenengan mempunyai kemampuan, keprigelan, bisa berpikir secara luas dan juga didukung oleh kepandaian panjenengan dalam mempengaruhi banyak orang. Mungkin Anda memiliki sifat sedikit malas, namun orang-orang tetap menyukai Anda. Untuk asmara yang lahir pada Jemuah Kliwon, yang
lahir pada Jumat Kliwon cocoknya yang lahir pada hari Senin Legi, Selasa Wage, Selasa Pahing, Rabu Pon, Kamis Wage, Kamis Pahing, Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Sabtu Kliwon, Minggu Pahing, dan Minggu Pon serta Minggu Wage. Sedangkan arah rezeki pada panjenengan yang lahir pada hari Jumat Kliwon, arah rezeki panjenengan ialah dari arah timur dan ke selatan. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang prediksi atau ramalan primbon bagi panjenengan yang lahir pada hari Jumat Kliwon. Dan perlu diketahui sedulur bahwa ini adalah sekedar ramalan, bukan sebuah kepastian. Maka saya pun mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Beriring satu ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sing rasa, oh sing.